Manusia sepintas terlihat sama. Mereka memiliki rambut, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Manusia tetap berbeda satu dengan yang lain. Bahkan jika di antara mereka ada yang berasal dari satu keluarga, bahkan kembar sekalipun. Makin dekat hubungan kekerabatan, tentunya akan semakin banyak memiliki kesamaan sifat. Ciri unik yang diwariskan orang tua membuat mereka berbeda satu sama lainnya. Mari kita pelajari lebih lanjut. Gregor Johann Mendel dari Austria adalah tokoh pertama peletak prinsip-prinsip dasar pewarisan sifat, sehingga Mendel dijuluki sebagai bapak genetika. Mendel melakukan percobaan dengan mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat yang berbeda. Salah satu kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning, sedangkan pasangannya berbiji kisut dan berwarna hijau. Selama 8 tahun, Mendel melakukan penelitian persilangan pada tanaman ercis, atau yang kita kenal dengan kacang kapri. Mendel memilih tanaman ini sebab masa hidup tanaman ini hanya berkisar setahun, mudah tumbuh dan memiliki bunga sempurna, sehingga dapat terjadi penyerbukan sendiri yang akan menghasilkan galur murni, atau keturunan yang selalu memiliki sifat sama dengan induknya. Manusia terdiri dari jutaan sel, di mana di dalam sel terdapat nukleus yang membawa kromosom. Kromosom itu sendiri membawa materi DNA, yang mana menentukan sifat-sifat kita yang diwariskan dari orang tua. Proses pewarisan sifat orang tua kepada anaknya terjadi ketika sel telur sang ibu berhasil dibuahi oleh sel sperma sang ayah. Masing-masing sel tersebut membawa 23 kromosom yang belum berpasangan. Setelah pembuahan, kromosom-kromosom tadi menjadi tergabung atau berpasang-pasangan. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi atau pembuahan tersebut. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah, pada dirimu muncul karakteristik yang mirip dengan ayah dan karakteristik yang mirip dengan ibu. Materi genetik tersebut yaitu kromosom, gen, DNA, dan RNA. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk hidung, atau bahkan jenis penyakit tertentu yang kamu miliki dalam tubuhmu merupakan hasil pewarisan seperti itu. Jadi, sudah paham tentang pewarisan sifat makhluk hidup? Sifat apa aja yang didapat dari ayahmu? Terus, kalau dari ibumu, dapat sifat apa aja? Sampai ketemu lagi, jangan lupa belajar ya!